Kosong nyaring bunyinya. Diam! Mari kita mulai dulu memperkenalkan animator yang akan berdebat hari ini. Dari sudut merah ada Velnatot. Maksud saya Velnatot. Eh, ini apa nih kok berat sebelah moderatornya? Oke, kenalin, aku Oren, perwakilan dari Velnalta di sini mau ngebang Tete Koto. Anak mama banyak gaya. Woi, moderator kok harusnya netral? Woi, moderator. Bunyinya berat sebelah. Toksik, toksik. Dari sudut biru ada Tekoto. Maksud saya Tekoto. Ah, itu betul, itu betul itu. Tekoto. Maaf, tipe. Mari kita mulai saja pertanyaan pertama. Budaya pamit dari YouTube sudah menjadi meta tersendiri untuk melayani atensi dari orang-orang supaya bisa naikin view. Pertanyaannya, apakah Anda bangga terhadap diri sendiri setelah pamit dan kembali satu minggu kemudian? Silakan dijawab Bang Fernalta. Lah, apa-apaan ini? Ya, pamit. Kemarin tuh Fernalta beneran. Oh ya, ini timernya kok nggak nyala ini? Oh iya, nah, ini akan dulu timernya. Oke, nggak apa-apa. Itu bonus, bonus, bonus. Oke, pamit. Kemarin itu Fernalta beneran pamit loh, seminggu loh. Lebih mending daripada ada animator nih ya. Aku nggak tahu ya inisialnya T. Belakangnya K, T. Koto. Tuh, dia buat pamit pada tanggal 14 Mei tahun berapa? 2022 kalau nggak salah. Tapi di saat jawab, hari itu juga itu dia jawab malah video. Nyerang orang lain tuh nggak bisa tuh apa? Bukannya menjawab diri sendiri malah menjawab tentang orang lain. Iya, ini kan pertanyaannya itu apakah Tekoto tidak mencari atensi juga supaya naikin views weh? Itu di hari yang sama dia pamit, di hari sama dia upload weh. Makasih, terima kasih. Mari kita lanjutkan, silakan ditanggapi oleh Bang Tekoto. Jadi orang nih ya, waktu udah tahu dirinya salah, itu bukannya minta maaf atau kayak iya gua salah, tapi dia kayak ada yang lebih salah. Itu namanya apa? Ayo, ayo, namanya apa? Manusia ini yang kayak begitu namanya apa? Kok salah? Muna? Munafik! Yeay, munafik itu ya kan? Apa nih? Kenapa? Itu jadi orang kalau udah haus akan atensi, haus akan view, itu memang dia itu bakalan yang namanya tuh menghalalkan segala cara, termasuk pura-pura pamit. Sampai-sampai, gitu kan. Sampai-sampai. Capek tuh ya, nggak boleh mau timer. Waktunya masih banyak, waktunya masih banyak. Masih banyak, kepala kamu tak tahu itu udah nol weh. Diam-diam, tenang, tenang. Kau diam kau moderator. Nah jadi ya itu dia, apa akhirnya menghalalkan segala cara, pura-pura pamit kayak aduh gua kasihan, gua udah capek, gua belum pamit. Ternyata tahu balik-balik lagi gitu. Itu kayak biasa. Kenapa gitu. Kenapa ngomongin orang? Itu lagi pertanyaan berikutnya. Ini debat yang netral yang tidak belak sebelah. Lanjut. Pada awal-awal Tekotok naik ke YouTube, pernah bilang di Q&A kalau mereka tidak akan mengikuti orang yang viral dan lebih nyaman untuk buat konten yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana tanggapan mengenai itu di saat Tekotok sekarang ini lebih suka mengikuti yang viral? Silakan dijawab Bang Tekotok. Ini pencetusnya itu tuh orang ya, satu orang. Ini gara-gara dia nanya sekali itu semua orang akhirnya nanyain gitu kan. Maksud gua, Tekotok gak pernah memang ikutin yang viral. Lu coba cari satu video yang emang Tekotok itu ngambil dari hal kehidupan yang lagi viral atau apa gitu, cari-cari. Iya. Gak bakalan nemu semuanya fiktif di negeri kotak begitu adanya. Emang gitu. Kalau aku cari video Tekoto yang ngikutin viral, setiap video aku dapat 100.000, aku udah jadi miliarder, tau kau. Berikan kesempatan kepada Tekoto untuk menjawab. Gak terima gue, waktu gue abis buat dengerin dia gak. Oke, iya. Oh sorry semua, aku sekarang jadi sportif, aku lebih sportif dan mendengarkan lawan bicara tidak seperti Tekoto. Iya, ini serius, aku diam. Itu dia, tadi apa sih, ngomong apa tadi gue? Nah itu, viral. Gak ada yang ngikutin viral. Kalau ada kesamaan ya mohon maaf aja nih sama kita. Ya kan maaf-maaf nih. Emang sama ya udah. Ya bagaimana namanya? Emang hidup kita sendirian di dunia ini gitu kan, akhirnya enggak ada. Enggak mungkin kan? Enggak mungkin itu. Jadi apa adanya gitu. Oh, ternyata sama. Aduh, kebetulan banget ya. Ya udah deh gitu. Betul. Yang dengar tuh, Tekoto gak pernah ikut yang villa. Karena Tekoto sendiri sudah villa. Enggak mungkin. Apalagi kena kasus penipuan handphone. Mari kita lanjut. Mari kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Tolong ingatnya, itu ada timer. Silakan jawab sesuai dengan timer. Jangan sampai melebihi waktunya. Ini gak ada tanggapan dari pihak Fernalta nih. Woy, berat sebelah ini. Oh tidak, berat sebelah ini. Seperti itu aturannya. Aturannya perasaan tadi yang menang. Mari kita lanjutnya.